selamanya ada di hatiku. Siapa sih nih yang bikin not-not kayak gini nih? Kalau ini sampai jadi viral, pasti Pangeran Berkudanya Putih aka Reza bakal jadi cemburu banget. Ini kesempatan gue buat deketin Putih. Tadi gue lihat ada foto not cinta gitu ke Putih. Jangan-jangan Putih lagi di Wacan Cafe. Mulai sekarang, lo jauh-jauhin Putih. Za, kamu kenapa sih? Kok datang-datang udah marah-marah sama Aldo? Dia mau nyerahin aku. Karena kenapa sih ngeliatin aku terus? Dia gak tahu apa, aku gak bisa diliatin. Kalau aku pingsan kayak kemarin gimana? Berani-beraninya ngomongin temen gue. Mulai hari ini, lo gue percaya. Resi, Aldo bukan pemilik kafe ini. Selama ini Reza benar. Ternyata Aldo punya maksud lain sama aku. Aku harus bicara sama dia. Lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Makasih ya udah nolongin. Bud, sebenernya lo mau kemana sih? Aku mau ketemu Reza. Bentar ya. Gak seru banget. Semenjak dia jadian sama Reza, maunya berduaan terus. Terus kita dilupain. Hai, gue gak tahu lo pemilik kafe ini. Iya, gue baru pulang dari luar negeri. Gue Laura, terus ini Ranti. Kita pelanggan di kafe ini loh. Oh, gue Ivan. Ih, si Laura ini. Gue lagi sedih juga, bukannya dihibur. Malah dia asik ngegebet cowok. Aku harus telepon Reza. Aku harus minta maaf sama dia dan bilang kalau dia bener. Ternyata Aldo emang punya maksud lain. Hai, Pipot. Halo, Pipot. Pipot, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kenapa? Oh, kamu mau minta aku untuk ngelamar sama kamu ya? Ih, kamu apaan sih? Orang lagi mau ngomong serius nih beneran. Iya, oke. Kenapa? Ini soal Aldo. Aldo? Kenapa lagi dia? Ganggu? Enggak, dia gak ganggu aku. Tapi ternyata kamu bener. Dia yang bikin not cinta buat aku. Kamu bener, ternyata dia punya maksud lain. Bener kan? Nah, gimana sih? Makanya percaya dong sama aku. Terus sekarang gimana? Iya, sekarang dia gak ngangguin aku sih. Cuma, ya aku mau minta maaf aja sama kamu. Karena aku gak percaya sama kamu. Maaf ya. Syukur deh. Tapi aku aman kok. Dia udah gak ngangguin aku dan gak mungkin dia berani gangguin aku lagi. Oke, kali ini aku maafin. Tapi jam 3, kamu harus ketemu sama aku di Menara Pengawas. Oke? Hari ini juga jam 3? Ini aja udah jam 1.15 gitu. Aku gak mungkin keburu kesana. Udah, berarti kamu harus buru-buru. Iya, udah aku buru-buru deh. Bye. Bye. I love you. Bagus gak sih? Bagus itu mah. Mau kemana sih? Bagus? Enggak. Akan dilemparin gimana hari kamu teh? Kalau misalnya ini bagus gak? Bagus gak? Ini bilangin gua kamu mah cantik, pakai apa juga bagus. Ini makin banyak dilepannya gimana? Nanti aku biuyun nih lepin. Ini bagus nih kayaknya nih. Kece ini mah. Enggak lecek, ntar lama nih terikannya. Ini udah pernah dipakai sama Reza. Ini mah sengaja merenan ngasih kerjaan sama biuyun ya? Aduh, ini bagus gak ya, Bi? Ini bagus. Baru lagi tuh. Enggak, Katro. Ini bagus gak? Oke. Itu lucu, bener. Ini, atas sana. Bagus. Terus suaranya ini ya, biar bervariasi ya, kan? Iya, bener. Nah, yaudah ini aja. Tuh, Biyun teh gak bisa online, live. Bi, bagus gak? Ala, ini mah sempurna. Aduh, kamu tuh dasarnya udah cantik ya, cantik aja bagus nih ini mah. Beneran ya, bagus ya. Ya udah, kalau gitu kalau misalnya papa nanya, bilang aku pergi sama Reza ya. Nabi. Ya, hati-hatinya. Kenapa
sih Reza tuh ngajak aku janjian buru-buru kayak gini. Aku gak sempet ngapa-ngapain lagi. Apa mungkin dia ngehukum aku ya gara-gara aku udah gak percaya sama omongan dia. Dan itu sebenarnya kenapa sih? Kenapa dia selalu ngehindarin gue? Ya ampun Dani, diajakin makan aja pakai mundur-mundur kayak gitu. Ayo dong. Dani! Dani ampun! Bukan, itu tuh bukan salah gue. Dia nabrak karena kesalahan dia sendiri. Kenapa sih dia tuh marah sama gue? Apa sih? Bisa penasaran terus kayak gini. Masalah ini harus terselesaikan secepatnya. Dan tunggu! Ya, aduh, mana kenapa ngikutin aku sih? Udah tau aku gak bisa deket sama dia. Dan tunggu! Aduh, ini perpustakaan aja deh. Dan! Ah. Dani! Dani! Kenapa sih dia tuh nyebelin banget? Selalu aja ngindar dari gue. Merah. Dani, Dani. Pengecut banget sih lo. Ketemu merah aja gak berani. Buru-buru mau ngomong yang romantis-romantis. Dan, lo di mana sih? Nyelesain masalah aja lama banget gara-gara lo menghindar. Aduh, gimana ini? Dan, lo di mana sih? Dani. Dani. Mira. Dan? Sorry, aku gak bisa ngomong sama kamu. Sorry. Kalian tuh dipada ngapain? Pasti bikin masalah lagi. Masya Allah. Waduh, pasti kamu merah bikin masalah lagi kamu. Loh, kok saya sih, Pak? Ini tuh salahnya Dani, Pak. Bukan saya. Sudah. Kalian jangan saling nyalahin. Ayo beresin. Ayo cepat. Enggak mau, Pak. Loh, malah pelangap lo mau kamu, Dani. Ayo beresin. Apa harus saya? Iya, Pak. Iya. Cepat ke kamu. Aduh. Mana ini? Aku gak mungkin kabur dari merah. Bisa-bisa Pak Singo tambah marah. Ayo, kok malah pelangak, Plongo. Ayo, cepetan. Iya, Pak. Ayo. Ambil, Dan. Lu sih. Oke. Kayaknya masih ada waktu deh. Ini kencan pertama kita setelah jadian, so gue harus ngelakuin sesuatu nih, something special. Tapi apa ya? Udahlah, nggak penting. Yang penting gue bisa ketemu sama dia. Lihat dia senyum aja itu udah cukup buat gue. Gila ya. Kita sudah melewati semua berbagai ujian. Thank you.
hujan ya. Gimana sih? Gue udah gak bisa lebih cepet lagi kalau kayak gini jalanannya. Oh, udah mah. Udah macet kayak gini, terus Putri udah mau hujan. Min, kita tetap jalan aja ke taman ya. Soalnya aku gak mungkin batalin. Ya, please. Ntar lo gue mikir jalannya dulu. Ya udah deh, kalau gitu kita lewat jalan tikus aja kali ya. Biar cepet sampai. Ih, makasih ya Nina. Aduh, kamu emang teman aku paling baik. Oh my goodness. Sudah jalan tuh, Nin. Yuk. Dinginan banget ya. Di gedung ini di rooftopnya jual sop enak banget. Ya? Kita pesan aja supaya bisa beli yang hangat-hangat buat kamu. Kamu dinginan banget loh. Dingin lah. Iya makanya aku gak mau kamu sakit. Kok? Buat kamu kan aku rela. Itu kata-kata aku kali, gak usah nyontek. Nyontek kan kamu main pipa yang udah gak ada nyontek-nyonteknya. Memang kita bagi semuanya kan. Ya udah kita di mana sih restoran lewat mana? Ya udah nanti kita ke situ terus pesan sopnya ya, okay, buat kamu. Ya. Nih, kasih my peepot. Aduh, kamu tahan dulu ya. Ini kita langsung ke atas nih, ke restorannya.
mereka berhenti sih? Oke. Gimana nih? Tenang ya. Kita tinggal panggil aja, oke? Okay. Masih bisa kok. Halo? Kita terjebak ya di lift. Bisa minta tolong gak kirim bantuan? Tolong siapapun, tolong kita terjebak di dalam. Iya. Panas ya? Kamu kenapa? It's agak panas ya? Agak sempit ya? Zah, kamu kenapa sih? Ini aku agak pusing. Lala, terus gimana? Terus gimana? Ini harus buka, pintunya harus buka dulu. Tolong, ya. Siapapun tolong. Halo. Zah, tolong. Terbuka nggak? Tolong, kita kejebak di dalam lift, tolong. Aduh, Zah, kamu nggak apa-apa kan? Ini punya aku. Kamu gimana sih? Aku bingung, aku harus apa? Look, I'm itu aku claustrophobic soalnya aku. Apa? Aku pusing banget kalau tempat sempit gini, terus aku tahu nggak bisa buka. It's really hard. Jadi, tolong bisa buka nggak pintunya? Halo, ada yang bisa dengar nggak? Aktif ya handphonenya. Mungkin di kelas. Jadi handphonenya dimatiin. Ayah, ke sini. Putih. Pak, mau diantar ke rumah atau langsung diantar ke kantor, Pak? Ke sekolahan aja. Saya mau jemput Putih sama Merah ya. Baik, Pak. Lo tuh kenapa sih sebenarnya? Lo marah sama gue? Kenapa lo tuh selalu menghindar dari gue? Kalau emang lo merasa gue itu beban buat lo, lo bilang aja. Lo bilang kalau tuh ganggu sama gue. Jadi gue juga bisa pergi, gue gak akan ganggu lo lagi. Atau kalau enggak, gue keluar aja dari sekolah ini. Merah. Kamu jangan keluar dari sekolah ini. Ya udah, makanya Dan, lo jawab. Kenapa? Kenapa lo selalu menghindar dari gue? Jawab dong. Aku bukan yang mau menghindar, Mer. Aku bukan juga gak mau ngomong sama kamu. Sebenarnya banyak kata-kata dan kalimat buat kamu. Udah aku rangkai seindah mungkin. Tapi aku takut, Mer. Aku gak sanggup ngomongnya. Setiap dekat kamu, jantungku deg-degan. Itu yang bikin aku bisu sama kamu. Tuh kan? Lu cuma diem aja kan? Haho-haho lagi kayak kemarin. Itu Merah kenapa ya? Kok berantem sama Dani? Udah kalau gitu fix. Gue gak akan ganggu lo lagi. Bye! Pak Wijaya? Iya. Baru datang, Pak. Iya, baru dari bandara. Sengaja datang ke sini ingin jemput kamu sama Putih. Putih mana? Oh, Putih udah pulang dari tadi, Pak. Aku tadi latihan basket dulu, makanya belum pulang. Oh gitu. Tadi Bapak perhatiin kamu lagi berantem sama Dani ya?
Enggak kok, Pak. Baik-baik aja kita. Ya, betul. Benar, baik-baik aja kok. Salah lihat kali, Bapak. Betul ya, enggak kan? Enggak kok. Ya udah, kalau gitu kita masuk aja. Yuk, ya. Pulang. Tolong siapapun kita. Gimana? Risa, kamu kenapa sih? Nanti kalau tempat sempit ini nih, terus aku tahu nggak bisa buka, aku jadi klostrofobi, pusing kepala aku. Tahu loh. Anus. Terus aku harus gimana dong? Aku bingung, aku juga takut. Tapi kamu bisa nafas kan? Coba kamu tes. Ada sesak gimana dong? Aku bingung, aku harus gimana? Tolong, kita kejebak di dalam lift, siapapun tolong. Risa, coba kamu tarik nafas. Tarik nafas yang benar. Gak bisa. Aduh, gimana dong? Aku bingung. Zah, gimana? Aku harus gimana? Tolong siapapun, tolong kita kejebak di dalam lift. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Tuan Obos Wijaya udah pulang. Putih mana? Non Putih mah tadi juga udah pulang sekolah. Tapi udah pergi lagi. Pergi lagi? Pergi kemana dia? Tuan Obos mah kayak gak pernah muda aja. Ya biasa atuh, janjian sama Den Ganteng. Itu loh, Den Reza. Tapi perginya juga udah pakai ojek sama Nina. Nina? Ya udah atuh ya, Tuan Bos. Dibawa dulu kopernya. Selamat datang ya ke rumah ya, Tuan Bos. Aduh, saya khawatir banget nih. Putih pergi sama Reza, kemana ya? Pak, mendingan telepon Nina aja deh. Tanya aja sama dia di mana diturun Putih. Ya udah, benar. Saya telepon dulu ya. Wijaya. Halo, Nin. Nina tahu. Putih kamu turunin di mana? Tadi saya tuh nurunin Putih di depan menara. Di depan taman menara, Pak. Iya. Oh, iya, aku tahu. Oke. Makasih ya. Putih turun di penara pengawas. Kasihan Pak Wijaya. Kelihatannya khawatir banget sama Putih. Merah. Kamu temenin Bapak ya, cari Putih. Iya, Pak. Tapi Merah ganti baju dulu ya. Ya udah. Tunggu ya. Mana ya Putih sama Reza? Kita udah cari-cari ke tempat taman, nggak ada juga dia. Mana ya? Oh, apa mungkin di tempat biasanya Putih hangout kali, Pak? Hangout? Aduh, Bapak nggak tahu hangoutnya kemana. Iya juga ya. Biasanya si Putih kan hangout di Watson Cafe. Tapi sekarang gak mungkin. Soalnya dia jalan sama Reza. Kan Reza paling anti ke cafe itu. Pak, stop di sini. Baik, Pak. Yuk. Nah, ini gedungnya. Kita cek ya. Sebaiknya kita langsung ke atas saja. Mudah-mudahan Putih ada di sana, ya. Iya, Pak. Lift-nya rusak, Pak. Astagfirullah. Yaudah, kita naik tangga aja ya, langsung. Yuk! Ya udah deh. Tolong! Loh. Itu kan suara Putih. Suara Putih, iya. Tolong! Putih! Putih, kamu tenang ya sayangnya. Papa cari bantuan. Ya. Ya Put, tenang ya Put. Merah, tolong cari petugas ya. Iya, Pak. Cepat. Put. Oke, Putih. Tolongin, tenang kamu ya sayangnya. Tenang ya. Kamu jangan panik. Bisa kamu tenang ya. Tolong. Tolong, please. Merah, cepat.
Mana petugasnya? Papa. Sini, sini, Mas. Papa. Sini. Ada apa, Pak? Ini anak saya terjebak dalam lift. Tapi lift ini rusak, Pak. Tolong, saya cepat di dalam. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Cepat, cepat. Iya, cepat. Putih, oh, tenang ya, Putih. Putih, sebrum. Kamu astagfirullah, apa kan? Enggak apa-apa. Mas, makasih ya. Sama-sama, Mbak. Kamu udah tuh, aku gak tau udah Reza gimana. Sekarang kamu tenang, tarik nafas ya. Oke. Okay. Yuk, sekarang kita langsung pulang ya. Susah nyusun rencana, digagalin gituan. Tenang aja. Masih banyak cara lain untuk misahin Reza saja. Sekarang aku tahu, Putih gak akan pernah ninggalin aku. Walaupun dia udah tahu kelemahan aku. Sebaiknya langsung ke rumah sakit aja. Om khawatir dengan keadaan kamu seperti ini. Om, lebih baik saya ke apartemen aja, Om. Loza, Papa bener. Mendingan kamu ke rumah sakit aja deh. Kamu tadi di dalam lift tuh kayak gitu. Iya, Putih bener, Zah. Mendingan kamu ke dokter deh. Aku akan merasa lebih nyaman kalau aku di apartemen. Aku tuh gak suka ke rumah sakit, so. Ya, please. Ya udah, gak usah maksa ya. Kita langsung aja ke apartemen kamu, ya? Ya, kamu duduk di depan. Tolong, Mbak. Sejak kapan Reza punya penyakit ini? Saya ingat aku sampai dia lulus SMA semuanya baik-baik aja. Put, lo kenapa sih? Emangnya lo punya masalah lain? Enggak apa-apa kok. Yuk, yaudah deh, yuk. Sini selimutan. Kamu makan deh atau aku bikinin teh hangat dulu ya? Hah? Udah gak usah, Pai. Udah gak usah ngerepotin, aku gak mau ngerepotin kamu deh. Udah gak usah. Kenapa ngerepotin sih bikin teh hangat doang, kamu tinggal bikin? It's okay, it's fine. Aku juga mau minta maaf sama kalian, aku udah ngerepotin. Dan Om Ujaya kan pasti capek baru balik ke Jakarta. Nanti saya tinggal telepon Kak Raffi kok, jadi kalian bisa pulang. Ja, kamu udah gak apa-apa? Udah bisa kami tinggal? Iya, Om. Tenang aja. Lagian kan besok Putih sama Merah akan sekolah, jadi pasti kalian mau istirahat ya? Ya udah, kalau gitu kami tinggal ya. Kalau ada apa-apa, hubungi kami. Kasih, Om. Yaudah, kamu istirahat ya. Iya. Jangan begadang. Kamu gimana bergadang? Aku udah ngantuk. Oh, yaudah. Tidur, bapak. Ja. Kamu ya, jangan nelpon Putih sampai malam-malam ya. Sampai nelpon, kita kan biasanya video call-an. Sama aja, gak ada teleponan malam ini. Bobo. Ini sebentar aja video call-an itu. Ya udah, saya pulang dulu ya. Ya udah duluan ya. Makasih ya, Pipai. Makasih, Om. Bye-bye. Video call sebentar aja ya. Duh, kenapa penyakit gua makin cepat putih. My Pipot, gimana ya keadaannya sekarang ya? Terus gimana mau tahu? Aku takut juga. Kamu baik-baik aja kan? Putih kalau tempat sempit ini nih, terus aku tahu nggak bisa buka, kamu ini jadi pusing. Aku takut banget, tahu sumpah.
sih bisa kayak gitu kamu? Ih. Tarik nafas yang benar. Gak bisa. Aduh, gimana dong? Aku bingung. Merah sebenarnya. Putih. Mendingan lo tuh istirahat sekarang. Lo tuh habis hujan-hujanan, kejebak di lift. Lo tuh gimana sih, bukannya tidur? Istirahat kek. Nanti kalau misalnya Pak Wijaya panik gimana? Lo tuh seneng banget ya bikin orang khawatir. Udah sana istirahat. Istirahat sekarang. Merah. Belum apa-apa udah dipotong duluan. Kan mau curhat. Siapa pagi-pagi ini? Hai. Good morning, my people. Sini. Hey. Pagi-pagi aku sebelum berangkat sekolah nih, aku bawain kamu makanan dulu. Kamu belum mandi ya? Baru bangun. Jorok. Tuyuleran. Giler apaan? Aku juga pernah giler. Gak pernah ngiler gitu. Berantakan banget sih kamu. Baru bangun. Nih ya. Aku bayangin kamu. Sarapan. Nih, aku tahu. Kamu itu pasti paling males kan nyiapin sarapan. Iya, gak usah kali. Kenapa gak usah? Ya kan... Ya gak apa-apa sih, aku seneng sih. Gak apa-apa, aku tuh sengaja bangun lebih pagi tau biar bisa ke apartemen kamu dulu. Lucu banget sih kamu. Nih, aku bawain kamu bubur. Kamu harus makan yang banyak supaya kamu cepat sembuh, cepat sehat. Terus buburnya supaya kamu tambah nafsu makannya, aku masukin wortel. Wortelnya bentuknya bunga khas putih. Kamu suka wortel kan? Enggak, apalagi buatan kamu. Masih seneng lah. Ya, aku suapin ya. Enggak, aku bisa kok sendirian. Aku suapin. Ya, aku sih juga mau disuapin sebenernya. Hei, ayo cepat masuk. Ngobrol untuk. Bye bye, Pipai.
kamu sekolah apa mau pacaran? Pan. Look, kita berdua harus keluar dari sini, oke? Kita berdua akan selamat. Lo tenang aja, ikutin gua aja. Tahu dari dulu lu stalker ya Putih. Kalau sampai lu macam-macam sama Putih atau Reza, gue nggak akan tinggal diam. Ivan, ternyata lu. Apa kabar bro? Lama banget gak ketemu lo. Ini, kita ngobrol dulu. Yo, Raffi. Dude, you'll never guess who's here. Ivan! Oh. Yeah. Hi, bro. Apa kabar? I'm good. Lo gimana? Baik. Duduk, men. Aduh, lo ingat ya, men? Aduh, waktu itu gokil banget, men, di OC. Kapan-kapan kita harus balik lagi ke sana, right? Yeah. Oke, Putih. Sebentar lagi ya. Bye. Oh, man. Gila, I miss her so much. Tarik nafas dulu. Habis itu baru lu cerita sama gue. Gila, man. Gue tuh udah gak sabar ke Jakarta, tau. Lu ngetik apa sih? Enggak. Ya udah, sekarang lu ceritain tentang Putih ke gue di balkon aja. Yuk. Oke, yuk. Ini ada laptopnya Reza. Gue lagi butuh buat nyari materi paper gue. Laptop gue kan masih sama Claudia. Putih. Reza ngapain nyari info soal Putih? Kan dia bisa nanya langsung. Tunggu. Ivan. Jadi, Ivan stalkernya Putih. Lo sebenarnya mau ngapain tiba-tiba balik ke Jakarta, Van? Gue tahu dari dulu lo stalkernya Putih. Jadi gue bakal awasin lo terus. Kalau sampai lo macam-macam sama Putih atau Reza, gue nggak akan tinggal diem. Gini, menurut gue ini
pertemuan gue sama kalian berdua ini spesial banget. Gimana kalau gue ngadain acara barbekyuan di kafe? Oh iya, iya. Sekalian aja lo ajak. Siapa tuh cewek lo? Putih. Putih. Iya, iya. Ya jelas lah, pasti gue bawa Putih. Tapi, emang lo punya kafe ya? Iya. Namanya apa? Watson Cafe. Oh, itu kafe lo? Kalau gitu, biasanya lain kali aja deh. Gue gak terlalu pengen di kafe itu. Kenapa? Ya, gue gak terlalu suka sama baristanya. Siapa namanya? Aldo. Tenang aja. Udah gue pecat. Serius? Serius? Oh, ya udah kalau gitu kita biasa aja di kafe lo. Iyalah. Eh, bro. Oh, iya, sure. Ya, Ivan makin mencurigakan aja. Dia pemilik White Sun Cafe. Sebelumnya Aldo yang bikin masalah sama Reza dan Putih. Dan sekarang, dia datang langsung pecat Aldo. Gue harus selidiki. Nanti malam saya mau bikin acara barbeque sini sama teman-teman kuliah saya. Saya pengen kalian kerjanya yang benar. Jangan sampai ada yang salah. Saya pengen semuanya sempurna. Ngerti? Ngerti, Pak. Pasti selama ini kamu nyangka yang nulis surat itu Aldo. Tapi semua itu udah settingan aku. Sekarang aku udah balik. Gak ada yang bisa ngentir. Bahkan Reza sekali. Putih. P-U-T-I-H. Ya. Sekarang waktunya kita senang-senang buat pesta barbeque. Asal kamu tahu, Putih. Reza itu gak pantas buat kamu. Ivan, man. Hey. Sorry. Iva tuh ngapain sih di sini? Dude, Jakarta kan rumahnya. Pasti dia balik ke sini lah. Yeah, I know, but lo tuh harus hati-hati sama dia. Gue punya firasat buruk tentang Ivan. Firasat buruk apa? Dude, lo gak usah parno, man. Dia itu sahabat gue. Kalau memang dia seperti yang lo pikir, ngapain dia pecat lo? That's why. Kemarin lo kejebak di lift. Terus lu ketemu dia di jalan. Za, gak banyak orang tahu kalau lu tuh menderita penyakit klaustrofobia. Hey, lu takut ruangan sempit kan? Enggak. Dan yang tahu itu cuma Ivan. Wait, maksud lu Ivan yang ngejebak gue di lift? Come on man, that's impossible. Dia tuh sahabat gue. Selama ini yang bikin lu cinta Putih itu siapa? Aldo kan? Dan Aldo kerja buat Ivan. Ini semua bukan kebetulan, Za. Dari semua kejadian ini pasti ada benang merahnya. Nah, soal barbeque itu, just forget it. What? No man, look. Dia udah jauh-jauh untuk siapin pesta itu. Masa kita gak hadir sih, gak enak kan? Kalau lu tetap mau datang, gue ikut. Ya memang lu harus ikut, udah. Raffi segitu parnonya dengan Ivan. Tapi gue justru masih kepikiran sama Aldo. Orang itu memang sudah gak kerja lagi di White Sun Cafe. Tapi, ya bisa aja kan, masih terus mengikuti Putih. Gue harus peringatin Putih. Sini.
Apa-apaan ini kamu, ha? Main HP melulu kerjaan kamu. Kamu sadar gak sih, ha? Selama ini nilai kamu itu menurun, merosot. Awas. Kalau kamu terus-terusan main begini, tidak ada inisiatif untuk belajar lebih bagus lagi, akan aku laporkan kamu sama orang tua kamu. Hah? Jangan, Pak. Saya janji, Pak. Saya benar-benar akan giat belajar, Pak. Sumpah, saya janji. Tapi balikin handphone saya, Pak. Tidak bisa. Handphone ini Bapak akan sita biar pacar kamu tidak telepon terus. Boleh ambil setelah jam pelajaran selesai. Mengerti? Ya, tapi, Pak. Sudah. Nah, apa nih? Apa lagi sih? Tahu. Tadi HP nggak diangkat, terus sekarang malah nggak aktif. Itu kan, apa gue bilang? Pasti ada sesuatu. Oke, kalau gitu gue ketemu Putih deh. Gue ikut. Baik, Bang. Gue harus telepon Merah. Apa dia sekarang masih bisa songong sama kita? Hah? Kalau permainan kamu dan tim seperti ini, Papa yakin di pertandingan akhir bulan ini tim kita pasti menang. Iya, Pak. Amin. Semangat ya. Ayo main lagi. Ayo, semangat. Yes! Lihat tuh si Merah. Jadi sombong karena dipuji-puji gitu. Ini tahu. Padahal mah kita tahu siapa Merah sebenarnya. Nyokapnya aja penipu. Apalagi anaknya. Iya, cepet ah. Ada apa nih? Lu lihat Sita. Itu kan ada tas merah. Iya. Lu ambil, terus lu kasih ke gue. Lu ngerti? Ketemu bintang basket yang lagi naik daun. Ulut bulu kalian naik daun. Kalian tuh ngomong apa sih? Gue gak ada waktu yang ngomong sama kalian. Yaudah duluan. Apa lagi sih? Sombong banget sih lo. Lo pikir lo itu siapa, ha? Mentang-mentang menang di pertandingan yang kemarin, terus lo bisa semena-mena gitu sama kita, ha? Gak bisa. Bagi gue, lo itu bukan siapa-siapa. Lo itu ibarat benalu. Tuh, dengerin. Nih ya, just for your information, Merah bukan lagi Merah yang dulu, yang suka ngebully. Masa? Dan gue saranin buat kalian ya, kalian berhenti deh ngelakuin apa yang pernah gue lakuin dulu. Karena sekarang hidup gue tuh udah tenang, udah damai. Karena gue udah gak ngepoin hidup orang lain lagi. Kayak kalian. Kok ngomong sih? Pajang lagi. Dilarang masuk dong gue. Kak, lo ngapain? Ayo
know what you're doing. Lo harus pakai ini nih biar bisa masuk. Heran ya sama mereka berdua, kok hidupnya gak berubah-berubah sih? Nyari masalah mulu sama gue, kirain gue takut apa? Jangan berisik. Perpustakaan itu baca, bukan yang ngerumpi. Jangan berisik, Pak. Ganggu anak-anak belajar. Meja. Siapa ya? Saya mau ketemu dengan Putih, Pak. Anda siapanya Putih? Saya saudara Putih, Pak. Saudara dari mana? Saudara dari... Sepupu aja. Kalau ngomong jangan bisik-bisik dong. Saya sepupunya Putih, Pak. Nggak lihat, Pak. Kan saya sama Putih sama-sama baby face, Pak. Terus yang di belakang siapa tuh pakai helm? Kok nggak dicopot helmnya? Ini juga sepupunya Putih kok, Pak. Cuman dia lagi sakit mata aja, Pak. Jadi nggak mau sakit mata yang nyebar ke semuanya, makanya ditutup, Pak. Kenapa nggak pakai kacamata hitam? Nah, itu dia masalahnya, Pak. Kita nggak bawa kacamata hitam. Kalau Bapak nggak percaya, mau buktiin sendiri, silahkan, Pak, dibuka. Wah, jangan. Nanti saya keluaran sakit mata lagi. Yaudah, kalau gitu masuk aja deh. Maaf, saya lupa. Bentar. Ayo. Pesan lagi, lu nyari Putih, biar gua tunggu di sini. Ya, yeah, thanks ya bro. Yeah. Hey, jangan sampai ketahuan guru ya. Ntar panjang lagi urusannya. Tuh. Aduh, jahat banget sih mereka. Aduh, gimana aku bisa nolongin Merah kalau kuncin kayak gini? Tolong, siapapun di luar tolong. Aduh, sekarang waktunya Merah minum vitamin lagi. Aduh.
Semoga aja tadi Merah bawa vitaminnya, jadi dia gak terlalu... Merah gak bawa tasnya? Berarti dia gak bisa minum vitaminnya? Soalnya gue gak tahu sih Merah ada di mana. Merah kan harus rutin minum obat. Gue yakin obatnya ada di dalam tas. Sekarang dia pasti panik banget nih nyariin tasnya. Jangan-jangan Reza mau ke Waisan Cafe lagi nyusulin Ivan. Gue harus mastiin Ivan gak macam-macam. Maaf ya, aku bikin kamu nunggu lama. Gak kok, gak apa-apa. Buat kamu, aku pasti rela kok. Kamu, kamu cantik banget. Katakan saya.